Kembali di iNews Malam. Pemirsa, dalam agenda KTT ASEAN hari ini, Presiden Jokowi menggelar pertemuan bilateral dengan 4 kepala negara ASEAN. Salah satunya pertemuan bilateral Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Vietnam yang membahas peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara. Tiga pertemuan terdiri dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, pertemuan Dewan Komunitas Politik Keamanan ASEAN, dan pertemuan Dewan Koordinasi ASEAN. Selain pertemuan itu, sore harinya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan 4 kepala negara, diantaranya Perdana Menteri Vietnam, Laos, Timor Leste, dan Malaysia. Mewakili Presiden Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan pembahasan Jokowi dengan salah satu Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh terkait pemenuhan target perdagangan hingga penandatanganan perundingan EEZ. Dengan Vietnam, kedua pemimpin membahas mengenai upaya untuk memenuhi target perdagangan sebesar 15 billion US dollar untuk 2028. Beliau berdua optimis bahwa target tersebut akan dapat terpenuhi dengan syarat bahwa semua restriksi perdagangan atau hambatan perdagangan dapat dikurangi kalau tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Diketahui sejumlah isu penting yang akan dibahas dalam KTT ke-42 ASEAN telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, di mana tindak pidana perdagangan orang atau TPPO juga menjadi salah satu isu penting. Kasus TPPO di Asia Tenggara sendiri semakin banyak dan terjadi melalui metode penipuan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Gisela Nurrahma, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.